saya bahkan tidak mengaudit sama sekali, tidak melihat laporan keuangannya, udah transfer uang dulu. Saya yakin orang ini bisa maju, saya yakin orang ini jujur, saya yakin orang ini bisa menjalankan perusahaannya dengan baik. Dunia entertainment ini untung-untung, cuman umurnya nggak panjang. Kita tahun ini buka di Bangkok, di Malaysia.